amatir sebuah proyektil melesat melintasi langit Haifa, Israel, beredar di media sosial pada Senin 30 Oktober 2023. Usai proyektil itu melesat, tidak lama kemudian terlihat ledakan di langit Haifa yang diduga bersumber dari pesawat pencegat yang meledak. Namun dalam video tersebut tidak terdengar ada peringatan roket yang berbunyi saat proyektil tersebut diluncurkan. Pihak militer Israel belum memberikan komentar mengenai insiden ini. Namun insiden ini terjadi setelah roket yang diluncurkan dari Gaza mendarat di pusat kota Kiryat Ono dan Holon pada Sabtu 28 Oktober 2023. Media Israel melaporkan setidaknya 4 orang terluka dalam serangan ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.